Hai guys, hari ni kita akan unbox Blackstone G15. Tengok earphone ni best ke tidak. So hari ni kita tak review handphone, tapi hari ni kita akan review satu headphone budget lah, iaitu Blackstone G15. G15 ni actually dah model lama, tapi yang hari ni aku dapat punya ni G15 ni Mark 3 yang kira baru sikit punya version lah. Yang dulu tu mungkin ramai yang komplain ada problem wire sebab rosak lah ni lah itu kan. So Blackstone dia pun dah dapat feedback daripada korang. Jadi sekarang dia pun dah upgrade version baru, iaitu G15 Mark 3. Okay, so sekarang kita akan tengok design kotak dia dulu lah. Okay, design dia lebih kurang sama dengan model yang lama tu. Okay, atas ada Blackstone nylon seal bulletproof, fiber cable, V3.0 new noise reduction air card with HD voice mic, G15 Mark 3 hammering in the base, more durable, more stable, boleh masuk dekat PC, PS5, Xbox dan Nintendo Switch lah. Handphone pun boleh juga lah, tapi dia tak mention dekat sini lah. Okay, yang ni dia 4.5g sajalah. Okay, dekat sebelah ada comfortable earbuds, microphone with HD voice, nylon seal bulletproof, anti noise tu. Okay, dekat sebelah sini pula ada G15 hammering in the base lah. Okay, ada dia punya Facebook dengan WeChat dia lah. Okay, kat belakang dia pun ada tulis English, Dutch, Espanol, Chinese, blah 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 macam tu lah. Okay, so tanpa membuang masa, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli earphone budget ni. Okay, okay, warranty card dan user manual. Okay, yang ni dia punya warranty card lah. Okay, dia ada warranty 1 tahun lah. Okay, barang RM30 dia warranty 1 tahun, memang best. Okay, lepas tu sini ada 6 earbuds dengan dia punya clip lah. Okay, lepas tu ada ni, okay, rasa itu macam splitter lah. Okay, tapi ini untuk PC punya lah, biasa kita tak pakai lah sebab PC punya dia kena masuk earphone dengan mic kan. Yang ni earphone dan lagi satu mic. Okay, yang ni korang masuk yang earphone 3.5mm lah. Okay, pasang aja, korang nak masuk dekat PC pun boleh juga. Okay, yang last kali earphone. So itu saja yang korang akan dapat lah. Okay, sekarang kita tengok earphone dia lah. Okay, earphone ni dia macam ni, dekat dia punya earphone ada magnet lah. Lepas tu kat sini dia ada tulisan Blackstone. Lepas tu kalau nak angkat telefon boleh tekan kat sini. Nak volume up dengan volume slow, tolak ke bawah, tolak ke atas saja. Lepas tu tali dia I rasa pun dah upgrade lah. Yang dulu punya dia punya tali tu biasa punya kan, macam ni splitter punya tali, macam ada rubber sikit. Yang ni dia dah jadi kasar lah, jadi tak senang putus lah. Okay, quite nice lah dia punya quality. Lepas tu audio jack dia pakai yang jenis L shape lah. Okay, L shape tu biasa kita nak gunakan untuk gaming tu memang sedap lah. Kalau korang main game pakai yang itu standard punya panjang kan, nak main game tu ada susah sikit. Jadi biasa untuk gaming dia pakai L shape lah. Kalau korang rasa yang earbuds ni tak sedap, korang boleh tukar yang jenis yang lain lah. Okay, so depends kat korang lah, korang nak pakai yang besar ke kecil ke, korang boleh tukar sendiri lah. Okay, so sekarang kita try earphone dia lah, tengok okey ke tak lah. Kalau masa dengar lagu, I rasa biasa-biasa sajalah dia punya quality. Sebab dia punya bass macam kuat sangat lah. Jadi kalau korang nak dengar background punya sound, rasa itu bass dia dah cover dia punya background punya sound. Okay, kalau dari segi dengar lagu, I rasa earphone ni dia biasa-biasa saja. Tapi kalau korang nak gunakan headphone ni untuk gaming, memang sedap lah dia punya quality. Korang boleh dengar dia punya step ke, dengan dia punya bunyi tembakan, memang sedap lah. Sebab earphone ni dia buat khas untuk gaming, bukan untuk dengar lagu. So kalau dari segi gaming, I rasa masih okay lagi lah, nice lagi lah dia punya quality. Tapi kalau korang nak dengar lagu yang sedap, quality dia ada kurang sikit lah. Sebab I tak berapa suka bass yang tinggi lah. Tapi depends kat korang lah. Kalau korang suka dengar lagu disco ke apa yang bass dia kuat sikit, mungkin ni korang akan rasa sedap lah. Lepas tu volume button dia pun sedap juga. Sebab biasa kita nak tekan atas ke bawah tu payah sikit kan. Ini kalau korang nak adjust volume dia kan, korang tolak atas saja dah boleh besarkan volume dia. Kalau tolak bawah aja dia dah slowkan volume dia. So kalau dari segi volume, I rasa ini memang sedap lah. Sebab I tak berapa suka guna yang tekan tu.
So overall, kalau korang nak cari satu budget gaming headphone untuk main PUBG ke Free Fire, headphone ni I rasa agak best juga lah sebab harga dia dalam RM30 saja. Lepas tu bunyi tembakan dia apa tu memang sedap lah. Tapi kalau korang nak gunakan earphone ni untuk dengar lagu, I tak berapa suggest lah sebab I rasa sound dia kurang best sikit lah kalau dari segi dengar lagu. So I rasa itu saja untuk headphone ni. So coming soon aku akan announce winner yang dapat giveaway speaker tu eh. Yang ni mungkin aku akan buat jugalah tapi lambat sikit lah. Lepas yang dapat speaker tu aku akan buat free giveaway earphone ni jugalah. So kalau korang nak dapat free giveaway earphone ni, korang kena subscribe channel ni lah, okay? So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.